Kelompok yang berikutnya disebut oleh Syekh Fauzan, Saleh Al-Fauzan hafizahullah, adalah kelompok yang sesat, yang mereka menisbatkan, menyandarkan dirinya, mengaku dirinya sebagai Islam, Muslim, tapi mereka mengatakan bahwa Jibril mengkhianati wahyu. Kata mereka harusnya wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Ali, tapi Jibril mengkhianati amanah dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini orang-orang Syiah. Orang Syiah. Ya. Jadi orang Syiah, Rafidhah, mereka ini menuduh bahwa malaikat Jibril tidak amanah. Keliru menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad bin Abdillah. Iya. Ajib ya. Dan yang ekstrem lagi, ya, ghulat, Rafidhah, ekstrem dari kalangan Rafidhah mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad bukan Tuhan kami. Astagfirullah. Murtad sudah mereka ini. Terus penyair mereka ini Syiah mengatakan khan al-amin, bahwasanya malaikat Jibril yang al-amin itu, yang terpercaya itu, telah khianat. Fasaddaha an Haidar, maka dia tidak mau menyampaikan wahyu itu kepada Haidar. Haidar sini maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut bahasa Iran, tak tahu apakah itu bahasa Persia, mereka menamakan Ali itu, Ali bin Abi Thalib, adalah Haidar. Haidar. Ya. Itulah keyakinannya orang-orang Syiah sampai hari ini. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.